Dulur. Yoi. Ya ini siang-siang ya. Menjelang tengah hari. Kali ini saya sedang berada di perlintasan kereta api yang berada di Jalan Gajah Mada, Jalan Mojopahit. Ya. Lupa saya sampai. Ya, yang berada di Winongo, Mangunarjo, Kota Madiun. Ya. Sudah lama sih nggak anting di perlintasan ini dengan nomor JBL 1. Ya. Infonya kemarin malam itu saya dapat info kalau apa namanya di alarm di JBL ini itu berubah. Ya, baru. Jadi saya penasaran ya udah kesini aja. Dan kebetulan hari ini juga ada apa namanya ada KLB yang lewat yaitu kereta istimewa yang mengangkut sewaan ya dari Jogja, ya dari Yogyakarta menuju ke Tulungagung, ya sebentar lagi saya paling setengah jam, ya yes, gak apa-apa kita tunggu aja, ikuti aja lur. Ya ini dia perlintasan kereta api yang berada di Winongo, ya Kota Madiun, ya ini dia memiliki dua palang akmar ya, dan sekedar info aja alarm sebelumnya itu yaitu menggunakan alarm seperti pasaran yang ada di Daob 8 ya. Aslinya udah tahu kalau alarm pasaran Daob 8 itu seperti gimana. Dan itu kemarin malam dapat info kalau ini jebelnya alarmnya baru. Ya wes lah, langsung gaskan aja. Dan kebetulan hari ini ada KLB juga ini. Mungkin di sini ada kereta api Rogawa K212 dari 212-213 ya, dari Purwokerto, Surabaya, Gubeng, tujuan Jember. Dan nanti habis itu ada juga kereta api Argo Semeru sebagai KA-17 dari Surabaya, Gubeng, tujuan Gambir. Ya, mungkin setelah dua kereta itu baru lewat ini kereta istimewanya. Gak apa-apa, bentar lagi kita tunggu aja di sini ya. Ini perlintasan yang paling sepi ini di Kota Madiun karena nih hanya jalan kecil bukan jalan raya utama sih. Ya nanti keretanya dari arah sana, kereta istimewanya. Thank you.
ya kereta istimewa sudah lewat. Ya. Ya gitu aja dulu videonya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Akhirnya Uber berangkat stasiun lagi.